ini anak-anak lagi belajar diskusi. Begini suasana anak-anak madrasah ya. Calon-calon generasi muda penerus bangsa ya. Siapa tahu nanti ada di antara kalian yang jadi presiden ya. Ya setidaknya menteri. Oh, jadi penyanyi. Assalamualaikum Sakila. Waalaikumsalam Bapak. Lagi ngapain ini sekarang? Saya lagi ngerjain tugas. Oh, tugas. Tugas apa ini? Hah? PR. Oh, PR kan harus dikerjakan PR, di rumah. Bapak, itu disuruh dikerjakan di sekolah sama Bu Sandra. Oh, anu, apa namanya pelajaran IPS? Yes. Oh, gitu. Menurut Sakila pelajaran IPS-nya seperti apa sih? Membosankan. Membosankan. Kenapa membosankan? Terlalu banyak kata-kata yang tidak saya mengerti. Oh, terlalu banyak kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Contohnya tidak seperti apa kata-katanya itu? Hah? Karena saya tidak suka, saya tidak terlalu suka IPS, jadi saya tidak paham itu IPS. Oh, jadi Sakila tidak terlalu suka IPS. Jadi pelajarannya paling disukai apa? Biologi. Oh, IPA biologi. Gurunya siapa sih? Bapak SBY alias Bapak Sudianto. Oh, Pak SBY itu orangnya seperti apa? Kita pernah bumi. Hah? Pak SBY itu orangnya ngakunya kayak artis. Yang oh, orang-orang terkenal. Oh, jadi ngakunya artis? Iya, mantan SBY artis itu. Dari mana gitu, kalau misalnya aja kan berawanya supaya nggak ditangkap sama fansnya di. Oh, gitu. Iya. Tapi saya sendiri dengar-dengar Pak SBY itu memang dulunya artis loh. Iya. Kaget. Eh, Sakila. Menurut kamu belajar di perpustakaan ini rasanya seperti apa? Enak. Enaknya kayak apa? Enaknya kayak makan nasi goreng. Kayak makan nasi goreng. Memangnya pernah makan nasi goreng? Pernah. Kayak apa rasanya itu? Asin, gurih-gurih, itu ada pedasnya. Oh gitu. Sakila jadi bisa bikin nasi goreng? Bisa Pak. Bisa. Bumbu-bumbunya apa aja yang dipakai tuh? Telur, kecap. Setahu Bapak telur itu bukan bumbu loh. Tapi Pak, saya masukkan banyak. Pokoknya itu jadi bahan-bahannya. Oh, bahan-bahannya. Kalau bumbunya apa aja? Yang bikin pedes itu apa? Yang bikin asin itu apa? Itu baru namanya bumbu. Saya bikin pedes. Oh gitu. Eh Sakila. Sakila ini kelas berapa sih? Saya kelas 7. Kelas 7. Dengar-dengar kelas 7 itu kelas unggulan ya, benar kan tuh? Saya enggak tahu sih, Pak. Enggak tahu. Saya enggak terlalu yakin soal itu. Oh, enggak terlalu yakin. Memangnya kenapa enggak bikin yakin? Emangnya selama ini Sakila peringkatnya berapa di kelas? Saya enggak tahu, tapi kalau misalnya kelas kami namanya unggulan, Pak. Kelas kami bobrok sekali. Oh. Kalau Sakila sendiri selama ini di kelas 7S seneng atau bagaimana? Sangat-sangat bahagia Pak. Apa yang bikin kamu bahagia apa? Teman-teman saya itu soalnya sama seperti saya, satu spesies lah pokoknya. Oh gitu, satu spesies ya. Eh, spesies itu apa sih? Spesies itu kejenis apa ya? Saya lupa, itu di pelajaran IP biologi. Yang kan sudah diajarkan kayaknya itu ya. Apa? Punya takson. Oh, takson, tingkatan takson itu ya. Eh, Sakila emangnya tahu 7 tingkatan takson itu? Tahu, saya lupa. Lupa. Nah, saya ingatnya apa aja 7 tingkatan takson itu menurut Sakila? Kingdom. Bukan. Kata lain dan sisi apa ya? Filum. Ya, filum. Ordo, classes. Ordo, classes. Genet. Apa? Family. Lalu genus. Spesies. Berarti tingkatan tertinggi dari tingkatan takson itu apa? Kingdom. Kalau terendah? Spesies. Kalau Sakila sendiri punya nama spesies enggak? Punya spesies. Pisang. Oh, ya sudah gitu aja Sakila ya. Thank you Bapak. Bilang apa Sakila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Udah Bapak matiin.